Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wasalamun ala ibadihi alladhin astafa Amma ba'd Para hadirin hadirat Jamaah Masjid Sabilillah Malang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk melaksanakan Amalan-amalan yang baik Termasuk diantaranya Kita bersyukur bisa beriktikaf di masjid ini Dan tentunya sekaligus dengan niat untuk tolabul ilmi Mudah-mudahan niat baik kita ini diijabah oleh Allah dan majlis ini ditakdir oleh Allah menjadi majlis, majlis ilmu yang nafi'an mubarakan fiddini, dini wad dunia wal akhirah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafu salih thumma ila hadratin nabiyil thumma ila nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب النور المبين في محبة سيد المرسلين حضرة الشيخ كي كأيهاجي محمد هاشم أشعري وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين الفاتحة Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kita masih melanjutkan Ini masih fasal yang pertama Yaitu masih bicara tentang kewajiban beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalil-dalil nakli kemarin kita kita jelaskan dalil-dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan sekarang kita lanjutkan dalil nakli yang berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru pada fasal berikutnya kita akan bicara tentang kewajiban taat kepada Rasulullah, lalu kewajiban mengikuti Rasulullah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Mudah-mudahan Allah rida terhadap beliau Qal Abi Hurairah berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini sabdanya Rasulullah rupani Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah Wa yu'minu bi wa bima jiktu bihi Fa idha fa'alu thalika asamu minni dima'ahum Wa hisabuhum ala Allah muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu aku diperintah Tentunya yang memerintah Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. An uqatilan an uqatila agar memerangi sopo saya an nasa ing orang-orang. Ini nanti akan saya kupas, saya jelaskan terkait dengan umir an uqatilan nas agar tidak memunculkan salah paham. Karena kalau salah paham itu bisa berbahaya fahamnya nanti bisa salah. Umir tuan tilanna yashhadu sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi, yaitu orang-orang atau para manusia itu bersaksi Allah ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha tidak ada Tuhan iku illallah Kecuali Allah. Wa yu'minu dan sampai mereka yaitu anas atau orang-orang itu beriman atau mempercayai bi kelawan ingsun artinya percaya, mempercayai atau beriman kepadaku yaitu kepada rasul Rasulullah. Wa bima ji'tu bihi dan agar dan sampai mereka percaya atau beriman terhadap sesuatu yang Aku datang dengan membawanya bihi kelawan ma. Yaitu apa yang disampaikan oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida faalu, faalu fa mongko apabila ngelakoni sopo anas zalika inghal tersebut asomu maka mereka telah menjaga mini dari saya dima ahum ing darah darah mereka anas an wahisa buhum utawi hisapnya mereka yaitu para anas an tadi iku alallahi ing atasi Allah maksudnya yang menghisap nanti adalah Allah subhanahu wa ta'ala muttafaqun alai jadi hadis ini muttafaq alai kalau muttafaq alai berarti diriwayatkan oleh asyaikhoni As yaitu Imam al-Bukhari dan Imam muslim Para jamaah, para hadirin hadirat rahimakumullah Niki ingin kula kupas agar kita tidak salah paham Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Niki dawuhnya umir tu'an uqatilan nas Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia Jangan sampai salah paham Nanti kalau kita hanya melihat teks, zohir teksnya ini Seakan-akan Rasulullah itu moro-moro diperintah orang oh, enggak beriman langsung diperangi kan lanjutannya hatta yashadu ilaha illallah wa yu'minu sekarang kita lihat dulu di dalam sejarah atau kalau kita baca sirah nabawiyah yaitu sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun apalagi ini juga kalau didasarkan kepada nas e, Al-Quran terkait dengan perintah berperang. <tuh> Jadi Rasulullah itu tidak serta merta memaksa langsung ngajak langsung diperangi. Enggak, ini ada proses dulu. Kalau kita baca sejarah nih, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus diutus di muka bumi ini itu dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari ini turunnya turunnya proses turunnya wahyu. Ya kira-kira sekitar 23 tahun. Periode Mekah itu selama 13 tahun. Lalu periode Madinah itu selama sekitar 10 tahun. Ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini masih berada di Makkah dan belum melaksanakan hijrah, yaitu selama 13 tahun. Ini Rasulullah ini yang diajarkan oleh beliau, jadi dakwahnya ini bertahap, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an itu masuk Islam, dan beliau berani menyatakan secara terus terang keislamannya lalu ada dukungan yang mulai kuat maka di sini mulai dakwah secara terang terangan dan pada periode Makkah itu lebih pada penguatan pondasi akidah ya jadi 13 tahun di Makkah itu dalam kondisi itu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan pengikut kurang lebih hanya sekitar 125 orang. Sehingga pada periode Mekah ini tidak terjadi peperangan dan Rasulullah tidak langsung memerangi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika itu belum memberikan izin tapi hanya memerintahkan kepada Rasulullah untuk terus bersabar. Termasuk surah Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman ini periode Makkah ayat ini fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi kabiro. Janganlah kamu ya Rasulullah wahai Muhammad itu mengikuti orang-orang kafir tetapi jihad bihi jihadankabiro Berjuanglah kamu ya berjuang melawan mereka bihi dengan Al-Qur'an dengan tetap mendakwakan Al-Qur'an jihad dan kabiro dengan jihad yang besar. Ketika periode Mekah itu bentuk jihadnya belum perang. Tetapi bentuknya ketika itu adalah bagaimana Rasulullah itu ketika disakiti dan lain sebagainya itu justru sabarnya luar biasa. Kita baca sejarah itu Rasulullah itu mau sholat dihalang-halangi dan seterusnya Nah ini terkait dengan sholat ini termasuk yang dilakukan oleh Amr Ibn Hisham Amr Ibn Hisham itu adalah yang memiliki lakop atau julukan Abu Jahal Abu Jahal itu bagaimana dalam surah Al-Alaq Aro'aita alladhi yanha abdan idha sallah Alladhi Yanha itu adalah Abu Jahal Yang selalu menghalang-halangi Rasulullah Ketika mau melaksanakan sholat Jadi abdan idha sholat Abdan itu adalah hadratur Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sehingga dari ayat ini Kalau kita baca sejarah lagi Ini kadang-kadang banyak orang yang Salah persepsi Banyak diantara kita itu yang Menduga ketika ditanya Kapan perintah sholat itu diberikan oleh Allah Ketika peristiwa al-isra' wal-mi'raj maka perintah solat itu diterima langsung oleh Rasulullah. Apakah jawaban ini salah? Ini perlu saya luruskan mungkin. Jadi ketika peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah menghadap Allah, itu adalah perintah solat yang lima waktu. Jadi solat lima waktu itu ya ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Mi'raj. Tapi sebelum itu, karena kan peristiwa Isra Mi'raj itu... Kira-kira tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah Itu sekitar tahun 10 kenabian Setelah Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul Nah, jadi setelah peristiwa Amul Khuzen itu itu Lalu kemudian ada peristiwa yang namanya Al-Isra wal-Mi'rod Tetapi 10 tahun sebelumnya Ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul Itu Rasul sudah sholat tapi sholatnya hanya dua waktu, yaitu pagi dan petang. Ayatnya wa akimis sholat atorofayin nahari wa zulafam min al lail innal hasanati dzhibna syi'at al ayat. Wa akimis sholat atorofayin nahar wa zulafam min al lail. Buktinya apa? Tadi itu salah satunya ayatnya dalam surah al alaq. Rasul itu dihalang-halangi ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi termasuk Surah Rasulullah salat berjamaah dengan Sayyidah Khadijah dan ada satu anak kecil yang ngikut jamaah ketika itu yaitu Sayyidina Ali ketika beliau masih kecil. Makanya Sayyidina Ali itu disebut awwaluman aslama min orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak kecil dari golongan anak-anak. Oke, saya lanjutkan ngeten. Jadi ketika periode Makkah ini betul-betul Rasulullah ini mengalami apa istilahnya ya? penindasan oleh orang-orang kafir apa orang-orang musyrik Quraisy Mekah ketika itu. Nah itu tuduhannya macam-macam. Mulai dituduh Muhammad gila dan seterusnya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu melakukan ancaman-ancaman. Nah, melakukan ancaman kok. Tidak mandi, tidak mandi, tidak apa. Tidak manjur Rasulullah tetap berdakwah karena memang perintah Allah, agar kafirin jangan engkau taati orang-orang kafir itu. Maka Rasulullah tetap berdakwah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini termasuk mengajukan negosiasi agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Negosiasinya berupa apa? Pertama berupa iming-iming hadiah-hadiah. Mau dikasih hadiah, sekian banyak harta, lalu dikasih dipilihkan gadis tercantik di suku-suku Arab ketika itu. Tapi semuanya tidak menyurutkan langkah Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap menjalankan misi dakwah beliau. Lalu, negosiasi dalam konteks beragama. 50-50, maka kalau kita baca sababun nuzul surah Al-Kafirun sebelum turun surat Al-Kafirun itu ada sekelompok orang-orang kafir termasuk diantaranya adalah tokoh-tokohnya itu Abu Jahal lalu kemudian juga siapa hmm, Al-As bin Wa'il ini melakukan nego gimana kalau gini aja kami mau ikut agamamu Muhammad tapi gantian satu tahun kami menyembah Tuhanmu tapi nanti tahun depan gantian kamu menyembah Tuhan kami maka tidak bisa kerjasama model begini tidak bisa makanya turun ayat kul ya ayuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abadum wala antum abidu nama abud lakum dinukum nukum karena segala macam upaya sudah tidak bisa, akhirnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, kafir Quraisy ketika itu juga melakukan boykot kepada Bani Hashim. Jadi ada embargo ekonomi. Ini yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pada periode Mekah ini tidak ada peperangan. Jadi Rasulullah bersabar sampai kemudian ada perintah Allah untuk melakukan hijrah. Jadi menyusun strategi untuk kemudian beliau melakukan hijrah. Jadi pada tahun ke-6 ke-7 kenabian, hijrah itu sudah dimulai para sahabat ketika hijrah ke Habasyah untuk meminta suaka atau perlindungan dari raja Najasyi. Lalu kemudian di apa sebelum peristiwa hijrah di bulan Rabiul Awal itu di bulan Zulhijjah tahun sebelumnya itu terjadi bayat Akobah yang kedua bayat Akobah yang kedua lalu kemudian ada kesepakatan untuk berhijrah sehingga ada beberapa sahabat yang sudah mendahului Rasulullah untuk berhijrah Sementara Rasulullah sendiri ini belum berangkat hijrah karena menunggu perintah dari Allah. Sudah disiapkan segala-galanya termasuk unta yang akan ditunggangi untuk hijrah. Suatu ketika sahabat beliau yaitu Abu Bakar Al-Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah kapan kita hijrah. Maka Rasulullah menjawab, nunggu perintahnya Allah sampai pada saat yang ditentukan lalu kemudian Rasulullah ini melakukan hijrah. Dan termasuk para sahabat ketika mau melaksanakan hijrah itu, jadi hijrah. Nah, baru kemudian pada periode Madinah, ini periode Madinah ini mulailah terjadi perang-perang, perang melawan kaum musyrikin Mekah. Jadi di Madinah ini kekuatan orang-orang Islam, kekuatan kaum Muslimin itu sudah mulai kuat. Jadi sudah mulai banyak yang mengikuti Karena Rasulullah ketika masuk Madinah itu luar biasa Jadi Rasulullah masuk Madinah Yang Madinah dulu namanya adalah Yathrib Lalu disebut dengan Madinatun Nabi Yaitu kota Nabi Lalu mendapatkan julukan Al-Madinah Al-Munawwarah Yaitu Madinah yang bersinar Karena tersinari oleh cahaya Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tersinari oleh cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu Rasulullah itu mempersaudarakan ada dua suku yang sudah perang lama sekali. Yaitu suku Aus dan Khazraj. Itu perang lama sekali. Ketika Rasulullah masuk Madinah, dua suku yang sudah lama perang ini bisa didamaikan. Jadi luar biasa Rasulullah. Bahkan ada tokohnya Khosrods, kan tokoh sesepuhnya ini banyak yang meninggal karena perang, tapi ada satu tokoh yang luar biasa masih hidup. Dia berharap ketika di Madinah, karena dia yang senior, dia berharap untuk dijadikan pemimpin, tapi ternyata yang jadi pemimpin adalah Rasulullah. Maka dia kemudian pura-pura beriman. Tokoh itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah tokohnya kaum munafik. Jadi kemunafikan itu mulai berasal ketika periode Madinah. Ketika Islam itu sudah mulai mapan. Lalu Rasulullah ini juga berhasil mempersaudarakan antara para sahabat yang ikut berhijrah dengan Rasulullah yang disebut kaum muhajirin dengan sahabat Ansor yaitu orang-orang sahabat yang penduduk Madinah yang mereka menolong agama Allah dengan juga menerima sahabat-sahabat mereka yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah juga menancapkan pondasi peradaban yang luar biasa yaitu dengan ada satu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama mitak Madinah yaitu piagam Madinah sehingga di situ hidup rukun berdampingan termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Jadi ini. Lalu kemudian ini ada beberapa tuduhan dari orang-orang di luar kita katanya Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama peperangan. Ini harus dilihat secara utuh, tidak bisa dilihat secara sepotong. Jadi dalam Islam perang itu adalah untuk mempertahankan diri untuk mempertahankan agama, jadi bukan langsung ketika umetuan ukotilan nas itu langsung diperangi kalau tidak mau beriman, tidak ada proses. Nah sekarang kita ambil contoh, ketika sebelum terjadi perang Badar, perang Badar al Kubro, sebelum terjadi perang Badar al Kubro. Itu memang terjadi penghadangan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kafilah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Jadi kafilah itu dihadang, kenapa? Karena memang ini bukan Islam yang nyari gara-gara, tetapi umat Islam ketika itu ingin mengambil kembali hak-haknya yang dirampas oleh kaum musyrikin Mekah ketika hijrah Yang mana ketika hijrah itu Mereka tidak boleh membawa apapun Kecuali hanya dirinya Dan pakaian yang menempel pada tubuhnya Coba kita bayangkan Di Mekah itu Salah satu sahabat ada namanya Abdurrahman bin Auf Abdurrahman ibnu Auf itu Seorang konglomerat Mekah Hartanya sangat banyak sekali belum lagi sahabat-sahabat yang lain Ketika mau hijrah itu dihalang-halangi oleh Kaum musyrikin Mekah Ternyata mereka menghalang-halangi itu tujuannya apa Kamu kalau hijrah silahkan Tapi jangan bawa apapun yang kamu miliki Sehingga ya hartanya itu ditinggal semua Lah kalau sahabat dulu itu berangkat hijrah itu ya betul-betul Tidak -betul bawa apa-apa Kalau sekarang kelihatannya tidak bawa apa-apa Tapi ATM-nya kan isinya banyak Zaman dulu kan tidak ada ATM jadi lalu terjadi penghadangan. Nah inilah kemudian yang beberapa waktu setelah itu terjadilah perang Badar al-Qubro. Dan memang ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan izin kepada Rasulullah kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik. Tapi ada syaratnya. Makanya diantaranya ada ayat di surah al-Baqarah ayat 190. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين dan berperanglah kalian fi sabilillah atau perangilah fi sabilillah di jalan Allah yaitu orang-orang yang memerangi kalian alladzina yuqatilunakum tapi syaratnya wala ta'tadu Janganlah kalian melampaui batas. Jadi perang itu tidak boleh melampaui batas di sini kemudian para ulama menggariskan setidaknya peperangan itu harus ada poin-poin yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, perang itu harus karena lillah, bukan untuk ambisi pribadi, bukan untuk berniat mencari materi. Mencari harta rampasan perang tidak boleh. Jadi perangnya harus lillah li Itu untuk mempertahankan agama Allah Lalu yang kedua Hanya memerangi lawan yang melakukan agresi Yang melakukan penyerangan Nah kalau mereka sudah tidak menyerang Maka ya sudah Makanya ayatnya Di surah Al-Baqarah 193 Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah jadi perangilah mereka hatala takuna fitnah sampai tidak ada penganiayaan wa dan kemurnian agama itu hanya untuk Allah. Lalu yang ketiga, tidak boleh melampaui batas kewajaran. Jadi tidak boleh melampaui batas kewajaran. Lalu ada ayat lagi di surah Al-Hajj ayat 39 Allah berfirman, Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu. Ya Wa inna allaha ala nasrihim laqadir Udhina lilladhina Diizinkan bagi orang-orang Udhina lilladhina yuqatilun Ya Untuk mereka ini berperang bi Bahwasanya mereka ini dizulimi Jadi izin Memerangi itu kalau memang sebelumnya Dizulimi jadi ini, ini yang harus kita pahami terkait dengan umir tuan uqatilan nas hatta alla ilaha illallah wa Makanya Islam itu sesungguhnya adalah agama damai. Jadi kita tawarkan dengan baik, dengan rahmat. Ini banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum Walau kun وَلَوْ كُنْتَ qalb وَلِيُذُ fadzu min hawlik fa'fu anhum Wa staghfir lahum wa syawirhum fil amr Al-ayah Jadi memang mengajak itu Harus dengan cara yang damai <clears throat> Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengirim apa semacam surat diplomasi ke beberapa pemimpin ketika itu di antaranya kepada siapa Heraklius lalu kepada Najashi lalu kepada Kisro Persi yang kepada Kisro Persia itu yang kemudian apa suratnya Rasulullah disobek-sobek itu lalu Rasulullah menyatakan mazzaqallahu mulkah mudah-mudahan Allah juga merobek-robek kekuasaannya Lalu ada juga raja di Mesir siapa Mukaukis itu yang benar diberi surat tanggapannya baik lalu kemudian utusan yang membawa surat itu diberi hadiah untuk dititipkan kepada Rasulullah dan seterusnya. Ini cara-cara diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di surat itu ada <tuh> Uh, ungkapan yang itu ada di dalam ayat Al-Qur'an di surah Toha wassalamu ala al huda. Jadi keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk wassalamu ala al huda. Jadi luar biasa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang jadi memang kita ini harus paham Mana ayat-ayat yang konteksnya dalam kondisi perang Sehingga ayat-ayat itu adalah ayat perang Mana yang kondisinya ketika kondisi damai Ini jangan dicampur-campur Kondisi damai dipakai ayat perang Ini bahaya Ya, Kondisi perang dipakai ayat damai Ini juga tidak pas Makanya harus pas dalam konteks terkait kontekstualisasinya <tuh> karena kalau dilepaskan dari konteks damai ayatnya kok bicara tentang perang lalu dilakukan ya ini akan berakibat yang fatal. Jadi kita harus belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan misi dakwahnya sehingga yang terjadi adalah kesuksesan yang luar biasa. Bahkan kita tahu Fathu Makkah, Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu adalah terbukanya kota Makkah yang sebelumnya adalah tertutup bagi kaum Muslimin karena dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu, tahun 6 Hijriah, Rasulullah dengan kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy, itu membuat satu perjanjian damai, gencatan senjata yang tempatnya di daerah Hudaibiyah. Makanya yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah Klausul di perjanjian itu Perjanjian itu berlaku selama 10 tahun ke depan Di dalam poin-poin perjanjiannya itu Di antaranya ada Suku-suku di Arab Termasuk Bani Jadi kalau Bani itu biasanya lingkupnya Di bawah lebih kecil di bawah Kobila atau suku Contohnya seperti suku Quraisy Itu cakupannya besar Nanti di dalamnya ada Bani Abdul Muthalib, ada Bani apa gitu. Ya. Sama-sama suku Quraisy. Jadi suku-suku di Arab atau Bani itu boleh bergabung apa istilahnya? Boleh bergabung dengan kerjasama damai dengan salah satu dari kedua belah pihak. Boleh gabung ke kaum musyrikin apa Quraisy, boleh juga gabung kepada Rasulullah Nah, ketika baru berjalan dua tahun perjanjian Hudaibiyah itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suku Quraisy, salah satunya oleh tokoh suku Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Apa pelanggarannya? Suhail bin Amr itu ikut membantu Bani Bakr. Jadi Bani Bakr itu terafiliasi bergabung kepada suku Quraisy. Sementara Uh, suku Khuza'ah itu bergabung kepada umat Islam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Bani Bakr ini melakukan penyerangan terhadap suku Khuza'ah sehingga terjadi kematian 20 orang. Ini berarti pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Nah, setelah ini terjadi, para tokoh-tokoh Quraisy ini bingung. Bingungnya kenapa? Waduh, ini kok terjadi pelanggaran ini? Ini kalau gini yang terjadi. Karena kekuatan umat Islam sudah mulai dipandang ini, karena sudah mulai banyak pengikutnya. Akhirnya Abu Sufyan melakukan diplomasi, dia datang ke Madinah maunya untuk menemui Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat putrinya. Lalu lewat putrinya, putrinya Abu Sufyan yang sudah masuk Islam duluan yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berhasil. Lalu lewat Abu Bakar, tidak berhasil. Lalu lewat Sayyidina Ali, tidak berhasil juga. Singkat cerita, Rasulullah ini ada dari Bani apa dari Bani Khuza'ah tadi yang melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Setelah diselidiki bahwa ini kejadiannya benar, maka Rasulullah mengultimatum kaum musyrikin Mekah paling tidak ada pilihan tiga hal. Yang pertama, mereka harus membayar ganti rugi atau apa ya diet ya atas kematian yang dialami oleh khuzaa ah. lalu yang kedua eh, mereka harus membatalkan perjanjian perdamaian ini ya dengan bani bakar lalu yang ketiga kalau ini tidak dilakukan maka yang ketiga ini harus siap dengan pertempuran karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak apa istilahnya, tidak melanggar janji. Karena yang melanggar perjanjian ini mereka duluan. Karena di dalam Islam itu ajarannya adalah tidak boleh melanggar janji. Kalaupun ada perjanjian kesepakatan damai dengan musuh, lalu kemudian kok terjadi pelanggaran, maka di situ berarti perjanjian damainya batal. Maka di surah Al-Anfal itu Allah berfirman, Wa imma takovan namin ala sawa. Innallaha la Jadi memang harus dibatalkan dulu perjanjian damai ini Nah setelah ini yang terjadi apa? Di sini kemudian Rasulullah bersama pasukannya Itu Rasulullah memerintahkan untuk bersiap-siap Tapi tidak ada satupun yang tahu ketika itu Ini mau bersiap-siap mau kemana Hingga akhirnya pada saat yang ditentukan Ternyata Rasulullah ini bertolak menuju Makkah ya. Nah, ketika Fathu Makkah, Fathu Makkah itu adalah peristiwa terbukanya kota Makkah yang tidak menimbulkan korban sama sekali. Ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang dulu menyiksa orang-orang Islam, menyakiti Rasulullah, ketika Fathu Makkah itu mereka datang tunduk di hadapan Rasulullah, lalu mereka mengatakan, "Kami dulu menyakiti orang-orang Islam, kami dulu menyakiti engkau wahai Rasulullah, maka sekarang balaslah kami." Ternyata Rasulullah tidak menuntut balas Tapi justru apa yang dilakukan Rasulullah Antumutulakau Kalian adalah orang-orang yang merdeka Jadi dimerdekakan Lalu kemudian pada masuk Islam Karena memang sesuai dengan janji Allah Dalam surah Al-Fatih Inna fatahna laka Jadi terjadi Fatuh Makkah pada tahun 8 Hijriah Di bulan Ramadan Jadi sampai Fatuh Makkah pun itu karena saking Islam ini saking damainya Maka yang dulu menyakiti Yang dulu pernah apa Bahkan yang ada yang pernah membunuh Contohnya adalah Hindun Lalu kemudian Wahshi Budaknya Hindun itu Yang pernah membunuh siapa Sayyidina Hamzah Ketika perang Uhud itu Lalu kemudian diambil jantungnya Diberikan kepada Hindun Karena dia pengennya merdeka Lalu kemudian dimakan sampai jantungnya Itu ketika peristiwa setelah Fatumaka mereka masuk Islam Mereka semua diampuni Jadi dimaafkan Tetapi oleh Rasulullah Wahsy ini memang dimaafkan Tapi Rasulullah berpesan Jangan kalau bahasa sekarang itu jangan ojok oh ngetok nang aku gitu loh karena Rasulullah tidak ingin ingatan lagi tentang Sayyidina Hamzah yang terbunuh di perang Uhud itu betapa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sedihnya Rasulullah itu ketika terjadi pembunuhan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib Itu Rasulullah itu sampai secara manusiawi itu merasa Saya akan membalas begitu Sampai terbesit begitu dalam diri Rasulullah Ini manusiawi Saya akan membalas dengan balasan yang lebih Itulah kemudian turun di akhir juz berapa 14 itu di surat An-Nahl Allah berfirman wa in aqabtum faaqibu bimitslima uqibtum bih wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin Wa in aqabtum kalau kamu kalian mau membalas faaqibu maka balaslah bimitslima uqibtum bih sebagaimana atau sepadan sebagaimana kalian ketika mendapatkan siksa wala in sabartum tapi jika kalian sabar khairul lissabirin. Jadi itu, itu yang terjadi begitu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi memang luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ini akhlak-akhlak yang harus kita teladani dari pribadi beliau karena Allah jelas menegaskan wa innaka laala khuluqin azim wa innaka laala khuluqin azim dalam surah al-qalam ayat 4 belum lagi kalau kita lihat uh, jadi setelah itu karena keagungan budi pekerti Rasulullah itu Jazirah Arab itu berbondong-bondong masuk Islam hingga ketika Rasulullah melakukan haji wada di tahun 10 uh, di tahun 10 hijriah itu Rasulullah melakukan haji wada lalu ketika beliau di Mina itu turun surah An Nasr Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Fat, fat itu bisa kemenangan, bisa fathu makkah dan kau melihat orang-orang yang dulu masuk Islam itu sembunyi-sembunyi dan satu-satu-satu. Sekarang itu rombongan-rombongan. Satu kobilah langsung datang kepada Rasulullah menyatakan keislamannya datang kepada Rasulullah menyatakan keislamannya. Ini afwaja, rombongan-rombongan. Seluruh jazirah Arab ini sudah masuk Islam semua. bihamdi <tuh> rabbika innahu kana Sahabat-sahabat yang mendengar turunnya wahyu ini pada bergembira, senang karena sudah banyak yang masuk Islam. Tapi ternyata sahabat Abu Bakar as menangis. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, "Kenapa wahai Abu Bakar engkau menangis setelah mendengar bahwa turun surat An-Nasr ini?" Apa kata Saidina Abu Bakar? Kata beliau, "Kalau sudah turun surat ini, sudah datang kemenangan dan semua jazirah Arab sudah memeluk Islam, maka berarti tugas misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah selesai. Berarti beliau akan segera kembali kepada ar rafiqil A'la." Nangis Sayyidina Abu Bakar itu. Ya. Akhirnya karena mendengar itu, ini asalnya sahabat-sahabat lain banyak yang tidak kepikiran. Waduh iya ya. Kalau Rasulullah sudah selesai dakwanya berarti Rasulullah akan segera wafat. Yang lain akhirnya juga ikut terenyuh, ikut nangis. Betapa beratnya mereka akan berpisah dengan seseorang yang sangat mereka kasihi, yang sangat mereka idolakan luar biasa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi Rasulullah itu betapa dakwahnya itu matut kita teladani. Jadi jangan sampai kita memahami umir tuan ukotilan nas ini langsung dalam konteks wah saya hari ini nggak mau beriman harus diperangi. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Baru boleh diperangi itu ketika tadi itu periode Madinah ada izin dari Allah udzina lillazina yuqatiluna bi annahum udzina eh yuqatilu nabi annahum zulimu <tuh> Oke okay. ini terkait dengan hadis ini Fal imanu bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Maka iman kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iku wajibun muta'ayinun Yaitu wajib yang muta'ayin Yaitu yang fardu'ain Jadi beriman kepada Rasulullah Itu tidak bisa diwakilkan Adalah kewajiban fardu'ain Bagi masing-masing orang mukallaf la yatimul imanus syar iyu illa bihi. Yang mana imannya seseorang itu tidak bisa sempurna secara syar'i kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. islamu dan tidak sah opo al islamu keislaman seseorang. Jadi islamnya seseorang itu tidak sah. Illa ma'ahu kecuali disertai dengan keimanan kepada Hadrati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita dan keimanan kita tetap terjaga sampai kita kembali kepada Allah. Jadi keimanan kita betul-betul tetap berada dalam diri kita dan mudah-mudahan kita kelak kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Ya Muji ilin. Terima kasih. Wallahu a'lam bisawab Kurang lebih mohon maaf Kita akhiri dengan doa Kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Kurang lebih mohon maaf Hadanallahu wa iyakum ajma'in Al-afa minkum Thumma assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh you <laughs>